Ini yang lebih deh. Bimas metu kok. Ya sak terus tok, Pak. Ya, jadi di situ Bupati menyampaikan ini itu bukan hanya saya saja di dalam yang di ya, sekitarnya ini sudah menyangkut harga diri keluarga ya. Jadi termasuk anak-anak saya juga yang nggak tahu apa-apa aja juga diolok di dalam. Harkat dan martabat jatuh gitu, Pak ya? Gimana? Harkat dan martabat keluarga? Ya, pastilah. Artinya dengan diketuai orang banyak, apalagi pada saat itu juga menjadi berita viral yang lebih terjadi. Bahkan juga berita-berita itu juga sudah sampai nasional. Jadi seperti itu, ya akhirnya saya melakukan itu semua.